Tahun 2021 Argentina sukses keluar sebagai juara Copa America setelah mengalahkan Brasil 1-0 di laga final. Tidak hanya sampai di situ, tim Lionel Scaloni juga berhasil juara Finalissima juara antar benua setelah mengalahkan Italia yang berstatus juara Euro. Yang paling menakjubkan dari tim besutan Lionel Scaloni ini, Argentina belum pernah terkalahkan sejak 2021 di semua kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Perjalanan timnas Argentina menuju Piala Dunia 2022. Sontak seperti Argentina menjuarai Piala Dunia 1986, di mana saat itu Diego Maradona dan tim tidak pernah terkalahkan di laga kualifikasi. Dan yang paling menakjubkan, Messi saat ini dikaitkan sebagai titisan Diego Maradona. Dengan melihat statistik pemain Argentina saat ini, Argentina memiliki skuad yang merata di setiap lini. Tak heran jika Argentina salah satu tim yang dijagokan di Piala Dunia Qatar nantinya. Beberapa kesamaan Diego Maradona dan Lionel Messi. Melihat dari data statistik posisi Maradona bermain sebagai gelandang serang dan berbagai posisi di garis depan. Adapun Lionel Messi yang juga posisi alaminya sebagai gelandang serang, terkadang winger, dan juga striker. Diego Maradona dan Messi sama-sama pernah berseragam Barcelona. Maradona menjadi pemain termahal dunia ketika Barcelona memboyongnya dari Boca Junior dengan mahar 7,2 juta euro pada saat itu. Di Barcelona, Maradona hanya bertahan 2 musim dengan 38 gol dalam 58 penampilan di semua ajang. Messi dan Maradona memiliki postur tubuh yang sama-sama kecil dan sama-sama memiliki teknik dan insting gol yang berkelas. Messi memiliki tinggi 169 cm, sedangkan Maradona memiliki tinggi 165 cm. Maradona dan Messi sama-sama pernah mencetak gol dengan menggunakan tangan. Maradona mencetak gol dengan tangannya di Piala Dunia 1986 ketika berhadapan dengan Inggris, sedangkan Messi melakukan hal yang sama ketika melawan Espanyol. Dengan adanya Messi di timnas Argentina sampai saat ini dan didukung dengan skuad yang memadai di setiap lini, Argentina sangat kuat memenangkan Piala Dunia Qatar kali ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Salam bola!